المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين قد يفعل بعض الأولياء ما ظاهر يخالف الشريعة مع أن لهم أدلة في ذلك لا يعرفها إلا <سؤالك> أرباب القلوب كقصة الخذر يفعل أمورا ظاهر ومنكر في رأي نبي الله موسى على نبينا وعليهم السلام أو ما هذا معناه قال الحبيب عبد الله الحداد وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة قال سيدي محمد بن هادي السقاف لا تغتروا بمن رأيتم من الرجال من الرجال الكبار يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فربما أمره شيخه بذلك أو له مقصود حسن Lianna ba'dhum yaqul akharna salatana li ajri an tarfa'a salat man la tarfa' salatu min al-mu'akhirin al-muqassirin. Sebagian aulia melakukan yang zahirnya seperti melanggar syariat. Akan tetapi mereka memiliki dalil-dalil yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang bersih hatinya, kosong dari kotoran, artinya orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi, para aulia itu terkadang memang secara dohir melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Dari pemahaman orang yang melihat, dari pengamatan orang yang melihat, adapun dari pemahaman dan pengamatan orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, apa yang dilakukannya itu tidak melanggar. Membeli narkoba itu adalah pelanggaran jelas melanggar dalam agama apapun negara tapi polisi terkadang untuk mengetahui penjual atau pengedar itu pura-pura beli menurut orang yang nggak ngerti menuduh polisi itu bersalah. Polisi kok tukang narkoba sih? Polisi kok Nangkono sih? Menurut yang enggak tahu. Tapi yang tahu, yang mengerti. Enggak. Itu adalah misi untuk mencari siapa Pengedannya siapa kurirnya dan yang lain sebagainya. Kan gitu. Tapi apakah dia beli kemudian make? Ya enggak, paling itu -tuk. kutok ya. ya Beli dia Sengaja beli, bayar Nanti mungkin beberapa minggu Beli lagi, sengaja ya. Dan yang lain sebagainya Untuk ngejar Dari siapa, kemana Dan yang lain ya. Tapi orang yang gak ngerti Nuduh polisi podo ambek awa maling bisa nudu tapi yang ngerti ndak ini nyari siapa pengedarnya ini dari mana didapat dan lain sebagainya seperti itu para aulia juga gitu terkadang melakukan sesuatu yang memang nampak dari orang yang tidak mengerti jadi ini wali kok nih kok ini sih ini kan salah, ini kan nggak bener katanya dia, karena dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Tapi yang ngerti, enggak, diam nih karena pak paham, paham. Ya, karena itu seperti ceritanya Khidir yang melakukan beberapa perkara yang nampak mungkar dalam pandangan atau pengetahuan Nabi Musa alaihis salam. Perahu. Nelayan nggak bersalah dirusak, anak kecil ibaratnya belum balik belum punya dosa dibunuh dan yang lain sebagainya ini terlihat mungkar dalam pandangan Nabi Musa saat itu karena apa belum mengetahui belum memahami Bayangnya sekelas nabi lo ya sekelas nabi ini mengambarkan kepada kita. Bahwa berarti Nabi Musa nggak pinter Bukan Menggambarkan kepada kita Terkadang Hal seperti ini Itu pun Dari orang yang membaca banyak kitab Belum sampai Belum mengerti Kenapa? Butuh hati Yang bersih keimanan Ketakwaan yang kuat Kenapa? Keimanan, ketakwaan yang kuat itu Bukan diukur dari orang yang ngerti kitab Ya, bukan dari diukur dengan orang yang mengerti kitab. Kadang orang yang mengerti kitab berani melanggar, ya, berani melakukan kesalahan dengan dalil-dalil yang dibuat sama dia. Nah, ini enggak Makanya ini menggambarkan bukan berarti ini ulama berarti wiswali, bukan? Belum tentu. Nah, belum tentu dia ulama kemudian dia wali. Memang syaratnya harus alim, tapi belum tentu yang alim tadi tadi wali. Faham? Ya? Nah, berarti hal seperti ini bukan semua ulama, tapi yang tertentu, yang tertentu seperti Nabi Musa, Nabi, Rasul, Ulul Azmi mendapatkan gelar kali kalimullah akan tetapi tidak memahami hal tersebut Belum sampai Belum mengerti Karena itu di awal sudah disampaikan oleh Khidir Jangan bertanya Sabar dengan apa yang kamu lihat Atau yang kamu dengar misalnya Sudah diawali Kenapa? Khidir tahu Ini pasti akan bertanya sebelum waktunya Sehingga di oh, Diam sampai aku mengajarkan dan menerangkan menjelaskan kepada kamu seperti itu lah ini gambaran memang ternyata terlihat seperti mungkar seperti salah tapi karena kalau belum sampai dan kamu tahu bahwa dia ini adalah orang yang istiqomah memiliki kemuliaan dan yang lain sebagainya maka kamu tunggu aja karena kamu belum sampai belum mengerti, belum paham. Tunggu sampai kamu nanti mengerti atau sampai kamu dikasih. Tahu karena itulah Hayr Abdullah Haddad dalam gursidahnya beliau mengatakan wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaik. Segala sesuatu yang ruwet atau yang rumit yang membingungkan kamu pasrahkan kepada aulia. Jadi pasrahkan sudah segala keruwetan atau yang tidak kamu fahami kepada mereka para awliya. Kenapa? Kamu muskil, kamu bingung. Kok gini, kok gitu? Kamu. Tapi <tuh> ladaihim wadihun bil adilati. Mereka memiliki dalil yang jelas. Kalau itu boleh, kalau itu benar, kalau itu nggak salah, mereka punya dalilnya. Tapi karena kamu nggak mengerti, kamu belum paham, maka wis pasrao nah, jangan banyak komen jangan banyak protes ikut aja sudah ikut bukan berarti menjalankan apa yang dilakukan enggak ikut dalam arti diem nah. karena apa yang dilakukan itu sesuai tidak salah tidak melanggar gampangnya gini mereka melakukan A Walaupun secara kitab mestinya B Kamu jangan protes Kalau memang diawali Makanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan Kalau memang dinisbatkan kewaliannya Dibenarkan kewaliannya Maka jangan protes sudah Sebenarnya kok durung waktu nih Belum tahu Belum tahu Nanti kalau kamu sampai baru kamu akan mengetahui dalilnya. Kalau kamu belum sampai belum tahu dalilnya, belum tahu nanti. Seperti mungkin anak ya, anak. Anak itu mungkin sekarang gini dan gitu. Ngomong gini, ngomong gitu. Anak. Tapi nanti ketika dia mulai berjalan dari remaja ke dewasa, dia akan mulai memahami. Oh iya, benar. Ana dulu bertanya-tanya Kenapa anak kok disuruh gini Sedangkan ini kok gak disuruh gitu Kenapa anak kok dipaksa ini Nanti Baru memahami setelah dewasa Yang dewasa Yang gak dewasa-dewasa yes kok ngono terus hmm. Ustadz dulu maksana mondok Maksana belajar Maksana ngafalkan Maksana ini Pertama setahun mungkin masih belum anu dua tahun masih belum mungkin lima tahun enam tahun mungkin sepuluh tahun baru iya dulu ustadz itu maksana maksa anak ngafalkan maksa muroja maksa anak untuk ini ternyata memang ini dan itu bahwa umurnya setelah sepuluh tahun mungkin setelah lima belas tahun kenapa baru terbuka baru terpikirkan saat itu belum sama dengan apa yang dilakukan Aulia kamu belum masuk ilmu itu kepada kamu dan belum tergambarkan bahkan mungkin secara logika belum bisa kamu mengerti tapi nanti kalau kamu sampai baru oh ternyata dari sini dari situ nanti makanya wasallim li ahli la fi muskilin ladaik ladaihim wadihun bil adilati karena itulah Habib Muhammad bin Hadia Segaf. Ya. Muhammad bin Hadia Segaf termasuk apa ya berkata la taqtaru biman raaitu min ar-rijalil kibar yuakhiruna shalah ila akhiril waqt jangan kamu tertipu dengan melihat seseorang dari aulia yang mereka mengakhirkan sholat sampai mepet waktunya. Jangan disamakan dengan kita ya. Kalau kita mepet waktunya, kemudian pakai dalil aula wali itu sembayangi akhir waktu. Ya. Jangan disamakan. Itu wali kamu siapa? Kamu wali murid tak tegas kok wali? wali. murid tak tegas. Ya. Ah, kok wali? Ya, nu. Lek wali murid tegas tak apa-apa. Ya. Lah, Jangan kena kamu tertipu Berburuk sangka kepada seorang wali Yang mengakhirkan sholat di akhir waktu Kadang orang gak ngerti itu gini Dalilnya Sholat di awal waktu itu kan Lebih utama Lebih afdol Nabi ditanya Ayul amal afdol As-salatu li awali waktiha Atau fi awali waktiha Sholat di awal waktu Dalilnya hadis yang kedua, kalau di awal waktu kan enak. Barangkali ada matinya atau apa kan kita sudah sholat, sudah lepas tanggung jawab. Nah, orang seperti itu, karena nggak ngerti, ajar, lumrah. Padahal dalam awal waktu itu pun, ada yang afdol kita akhirkan. Kan gitu ya, ada afdol kita akhirkan dengan sebab-sebab ter tertentu sebab-sebab tertentu sebab, afdol kita akhirkan seperti so, apa Keaparan lapar sholat awal waktu tapi pikiran mangan ya dan sholat akhir waktu dolek panganan disik mangan nah. sholat di pertengahan waktu lebih afdol dari apa dari awal kenapa kalau awal kamu akan kurang konsentrasi bingung makan tapi kalau sekarang kamu lebih tenang walaupun pada nggak khusyuk itu ya tapi lebih tenang nah, Ya, kan gitu lah. Walaupun bodoh tidak khusyuk, tapi lebih tenang. Atau juga misalnya tidak ada air, tapi yakin bakal ada air di pertengahan waktu atau di akhir waktu. Maka di pertengahan atau di akhir waktu lebih afdal daripada di awal. Walhasil itu ada sebab. Lah para juga gitu. Mereka mengakhirkan salat dari awal waktunya itu bukan karena Males atau yang lain sebagainya tapi ada sebab ada tujuan nah, karena itu katanya Habib Muhammad bin Hadi jangan kamu tertipu jangan kamu berburuk sangka dengan seorang wali yang mengakhirkan Salat dari waktunya kenapa Farubah ma'amarohu bidalik mungkin dia diperintahkan oleh gurunya murid diperintahkan guru Ya apa? Ya harus taat, harus patuh. Kok diperintahkan tangan sholat di akhir waktu? Suruh bunuh orang tuanya itu harus dijalankan. Waduh, oh sok guru nyuruh menet Loh, Lihat itu cerita itu ada ceritanya. Nah, di mana Haji Sawi ada ceritanya. Murid yang diperintahkan oleh gurunya membunuh orang tuanya. Ya. Ternyata yang dibunuh akhirnya bukan orang tuanya, Orang tuanya selingkuh, ketahuan apa? Yaitu setelah muridnya menjalankan perintah guru, bukan berarti guru nggak bener memerintahkan. Eh, jelas, itu kan gambaran toh, gambaran dari sebuah hikmah cerita bahwa sekalipun hal seperti itu harus murid menjalankan, seperti perintahnya Allah, harus lebih diutamakan daripada orang tuanya ngomong ojo tapi ini menjalankan perintahnya Allah nah, harus kamu lakukan perintahnya Allah tinggalkan perintahnya orang tua kamu. Sama hal seperti itu juga perintahnya guru harus lebih diutamakan dari perintahnya orang tua. Orang tuanya ngomong gini, gurunya ngomong enggak. Ya wis. Orang tuanya nyuruh berhenti. Gurunya ngomong enggak. Ya enggak. Berhenti. Ya salah berarti muridnya. Eh. Kenapa? Mengutamakan perintah orang tua semestinya ia menjalankan perintahnya guru sekarang kan seperti itu oh, ambek bapak ambek ibu kau mandek eh. kau leren ini 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 tidak ngerti kan? tidak paham kalau paham, enggak lah mungkin dia diperintahkan gurunya dia wali tapi gurunya mungkin wali juga atau walaupun bukan tapi kalau sudah diperintahkan mau nggak mau sama gurunya diperintahkan akhir waktu lah, jangan kamu kemudian tertipu cari ini wali kok ini, mepet mepetnya ini Ya, mungkin dia diperintahkan gurunya, kita nggak tahu. Masuk ngomong ah, aku sholat di akhir waktu ini diperintahkan guruku, tidak mungkin ngomong. Ya. Karena dia juga nggak pedulikan omongan orang, mau nanti orang nuduh gini dia nggak peduli. Yang penting dia menjalankan. Ya. Atau lahu maksud Hasan, atau dia memiliki tujuan yang baik, yang kita juga nggak mengerti. Ya, makanya jangan tertipu atau jangan menuduh mungkin dia diperintahkan gurunya atau memiliki tujuan baik. Kenapa? Sebagian daripada aulia itu berkata, sebagian daripada para aulia berkata, akharna salatana li ajli antar tarfa'a salataman la turfa' salatu minal al -mukhasirin. Kami sengaja mengakhirkan salat kami karena ingin mengangkat salatnya uh, men, uh, men, uh, apa me, membuat diterima solatnya orang yang tidak diterima daripada al-muakhirin orang-orang yang mengakhirkan solat al-muqasirin yang sembrono nah. dalam menjalankan solat jangankan yang mengakhirkan yang di awal-awal itu banyak orang sembrono cepet-cepetan dan mangan dan cangkruk misalnya atau dan kembali main cepet-cepetan sholatnya apalagi yang mepet yang mengakhirkan kesembronoan ada lah wali ini sengaja mengakhirkan untuk apa memohonkan kepada Allah diterimanya sholat-sholat orang yang nggak diterima tadi itu agar diterima sama Allah sholatnya mereka dengan sholatnya dia jadi sengaja mengakhirkan seperti apa supaya seperti ngangkat ngangkat sholatnya mereka ya. Salatnya mereka nggak diangkat, diletakkan, diangkat Maksudnya apa? Supaya diterima Sengaja mengakhirkan salat karena memiliki tujuan ingin mengangkat salat mereka agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuan yang yang baik. Man la wa min an bala bil ba fahs Terkadang bahkan orang wali itu tidak meninggalkan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat maksiat, lunggu nih di tempat-tempat maksiat. Kalau sekarang mungkin seperti kafe atau karaoke. Duduknya di situ dia. Lunggunya di situ. Nah, beda dengan duduknya kita kalau di situ ya. Duduknya kita kan menikmati ya. Nah, sing nah, cekaan, oh, dinikmati. Dihayali sampai ngiler-ngiler. Ya. Kemudian asik, delok, ndak meremblas, ndak kediblas. Melek, tau nih. Tapi lek maca Quran ngaji, balak balak mana mana baik ngangkat tak kuat ngangkat matanya tak kuat tapi kalau orang uh, tak meremblas tak kedip blas, not tak kedip tak kerosot asik nah, kalau kita mereka enggak duduk di tempat-tempat maksiat bukan untuk menikmati yang ada bukan menyaksikan yang ada walaupun duduk di situ bukan menyaksikan bukan melihat atau menikmati. Untuk apa tujuannya? Memberikan syafaat kepada yang ada di situ atau sekitar itu agar tidak diturunkan kepada mereka bala. Jadi rahmatnya para aulia agar bala tidak turun ke mereka sebelum mereka mendapatkan hidayah. Jadi mereka para aulia ini menginginkan mereka mendapatkan hidayah bukan bala. Itu rahmatnya mereka. Tapi kita nggak tahu. Makanya duduknya mereka mungkin seperti itu bukan berarti, wah wow, ternyata sepadan awal awawa ke kok nah pikiranmu? Pikirannya dia beda duduk di situ bukan ngelihat yang ada, bukan menikmati yang ada, tapi pikirannya Allah mendoakan supaya orang-orang itu dapat hidayah dan yang lain sebagainya. Makanya jangan keburu kita ingkar husudon kecuali setelah memerhatikan dan mengoreksi benar nggak dia ke situ itu untuk menikmati atau yang lain sebagainya, kan beda ya datang untuk menikmati dengan datang untuk yang lainnya beda orang kalau menikmati itu lunggu nih tepat no misalnya kalau ini duduknya lesehan ya nombek senden no. Misalnya itu ada kafenya, ada sisanya misalnya. Asyik, Bukan seperti itu. Nah, beda. Mungkin duduknya duduk biasa mungkin. Mungkin dia pesan kopi, tapi dia pikirannya, pandangannya ini mendoakan Allah mahdihim, Allah maslih hum dan yang lain sebagainya. eh, tidak meninggalkan tempat maksiat karena apa? Khawatir diturunkan bala sedangkan mereka dalam keadaan yang buruk. Ya, itu yang rahmatnya mereka. Nah, karena itu kita jangan keburu sukdon kepada mereka. Aku ya. tak niru ngono kelasnya belum kelasnya ya kalau belum kelasnya jangan masuk bingung kok dasi ya Oh, yang dibahas sih, tidak ngerti turun kelas ya. Walaupun yang sudah mengerti misalnya, ya, kalau belum masuk ke tingkat apa kelas kewalian, jangan pura-pura sudah. Aku ini niru, aku ini menjadikan dirinya wali, mengangkat ngangkat dirinya wali, ngangkat dirinya sendiri wali. Bukan kamu yang angkat diri kamu wali, tapi Allah, ya. Allah yang mengangkat, bukan murid, bukan orang, tapi Allah yang mengangkat. Nah, diangkat sama Allah, bukan diangkat murid. Oh, guru ku wali ngene. Oh, terus jadi wali ngono murid e. Nah, nanti muridnya ngomong ceramah ana kono, ana ngene guru ku iki ketemu Khidir. Oh, ini ketemu Khidir. Walak balik guru ini ngomong ketemu Khidir. Eh, Pak Khidir mungkin. Bukan Khidir, Pak Pak Khidir, walak Khidir. Tukange mungkin jenenge Khidir. Pas bangun bendina ketemu Khidir. Ngomong ketemu Khidir. Engko oh umroh kemarin atau haji kemarin ketemu hizir di Ka'bah iya wong Arab jenengi hizir atau wong India jenengi hizir di wara hadir cerita no hizir hizir terus nah, bukan yang mengangkat wali itu adalah Allah lah ketika sudah diangkat sama Allah lah itu keadaan para Aulia pun nggak sama satu dengan yang lainnya lah seperti ini nggak sama nggak semuanya para Aulia mengakhirkan sholatnya untuk apa? Supaya mengangkat atau diterimanya sholatnya yang akhir atau enggak semua awliya itu nongkrong di kafe atau apa supaya mereka enggak diturunkan azab kepada mereka enggak orang-orang tertentu wali-wali tertentu enggak semua wali itu sah sama ya Allah Ya sa'adu <tik> rahil wa ahluh wa rahil jamil وراحوا الناس ذي كانوا هدى السبيل وذي بهم يصلح الفاسد ويشفى العليل رجال كانوا هم العده لحمل الثقيل على الهدى والندى والخير كانوا دليل كذل والبارد صافي بحر المكيل وكان فيهم غنى المعدم وعز الذليل وفيهم الغثل الملهف والمستقيل صاروا إلى الله نعم الرب نعم الوكيل وليس في الناس بعد القام منهم بديل لله لله من عبره ودمعه تسيل ومن تحسر عليهم ليس يشفي غليل ولا يرد الذي قد فاد حزن وعويل وصابر أبقى وأتقى للإله الجليل وإن تقول كيف حال المنزل وَالنَّزِيلِ وكيف حال المرابي والروب والمسيل بعد الذي قد تفانا وجيل من بعد جيل فما بكي شيء ولكن ستر ربك جميل وظننا فيه سبحانه واملنا طويل نرجوه يرحم ويغفر كل ذنب ثقيل ويجبر الْقَاسِرُ فهو المرتجى والقفيل والمحسن المنعم المفضل وَمُعْتِلُ الجزيل تمد وصلوا على المختار هاد السبيل والال وصاحب في غدواتها والاسيل والحمد لله رب العالمين على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ذكر الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر ذاكرون غافل ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا قدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قال ربي كرما الكرم وارزق <applause> الكل حلالا نعيما وأخل عزق يا علماء ونفى كل شيء ربنا وصل لنا كل شؤون وأكرر بالرضا مِنْ العيون وأقبل عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل ونون وفي رسل أنت أكرم من ستار وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحكي دعانا والوفاء بكتاب مِنَ الناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صابر الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, محمد مفتاح باب رحمة الله, الله, رحمة الله, الله. عدد ما في علم صلاة وسلام من دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم, اللهم اجعل في طاعتك وفي وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي وفي ذنوبي وسيئاتي وتجاوز, وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع, جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكرمني في ديوان واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والهقني باصفياك اللهم اسلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الاعمال الصالحه ما يجب لي الزلفى لديك. صلى الله عليه وسلم محمد. فاذهب بنا القبور على وصلى على كل حال الى <سؤال> سيدنا محمد بن عبد الله. وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع الزجاج وزلاء وعلى بيته وذرتي وسبيه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسدين وإمة المستهدين ومقلديهم وجميع في الكتب النافعة خصوصا